Okey, sekarang kita ada contoh yang pertama iaitu 1/2/7. Okey, 1/2/7. Macam mana kita nak selesaikan nombor ni? Baik, kamu tengok kepada nombor 1 yang dekat. Dekat mana tu nombor 1 tu? Ah, yang kat depan ni. Okey. Nombor 1 ni kamu kena tu tukarkan. Tukar. Tukarkan nombor 1 ni menjadi pecahan. Berapa per berapa? Ha, siapa tahu? Berapa per berapa? Ha? Ha, macam mana kamu tahu 7 per 7? Ah, mestilah nombor yang sama. Tapi macam mana kamu boleh pilih nombor 7? Hai. Ah, betul. Ikut nombor yang berada di sebelah bawah ni, Hani. Nampak nombor 7 yang cikgu kuningkan ni? Ni, nombor 7 ni. Ni, cikgu bulatkan ni nombor ni. Nampak? Ah, 7 tu. Jadi kamu kena tulis 1 tu, 1 ni, ni 1 ni. Kamu gantikan nilainya iaitu 7/7. Kemudian kamu pun tulis tolak balik. Kamu tulis 2/7. Ha, nombornya sama je. Yang depan tu je kamu kena tukar. Yang ni ha. 7/7 ni. Ha, yang tu kamu kena tukar. Lepas tu jawapan dia berapa? Ha, sebab nombor bawah penyebutnya sama, 7 dah sama, jadi tolakkan je atasnya. 7 tolak 2 jawapannya 5/7. Okey, jawapannya adalah 5/7. Okey. Mudah sahaja sebab kamu kena tahu cara untuk tukarkan pecahan ni dan juga pilih berapakah nombor yang nak dituliskan. Okey, boleh? Okey. Kalau macam tu, kita pergi kepada contoh yang ke berapa ni ya? Sekejap ya. Contoh yang seterusnya. Cikgu bagi contoh lain pula. Okay, kita buat banyak kali supaya kita lebih faham. 1/4/10. Berapa? Jadi yang pertama kita perlu buat ni, tukarkan yang 1 kat depan ni. Berapakah pecahannya? Siapa tahu berapakah pecahannya? 10. Apa boleh 10 je. Berapa per berapa? 10/10. Sebab kita tengok nombor pecahannya kat bawah ni sama. Okey, sama. Kita ambil sini. 10/10 tolak 4/10. Jawapan? Yes, 6/10. Adakah 6/10 ni jawapan yang terakhir? Adakah 6/10 ni jawapan yang terakhir? Kita kena permudahkan ini pecahan ni yang saya buat garis putus-putus ni, 6/10 ni. Permudahkan. Macam mana caranya? Kamu tengok sifir apa yang ada 6 dengan 10. Sifir? Apa sifir 5 tak boleh, sifir? Yes, sifir 2. 6/10 ni kalau kamu tengok sifir 2 bahagi berapa? Okey, bahagi 2 kan? Bahagi 2, bawah pun bahagi 2. Berapakah nilainya? 6 bahagi 2, RM6 bahagi 2 orang. Yes, 3. RM10 bahagi 2. Seorang dapat 5, RM5. Jadi jawapan terakhirnya adalah 3/5. Inilah jawapan dia. Okey, sebab itulah saya ajar asing-asing hari itu. Kalau saya ajar sama serentak itu, mungkin ada yang pening ya. Kamu kena tahu cara nak tolak, nak tambah tolak, kemudian kamu kena tahu cara untuk permudahkan pecahan. Kalau yang tak ingat pemudah pecahan,
boleh tengok balik video yang lalu, ada cara macam mana saya tunjukkan cara untuk pemudah pecahan, nak perkecilkan dia. Okey, soalan yang seterusnya pula, saya nak pergi kepada nombor yang ini. Tadi nombor 1 kan, sekarang ni saya nak bagi 2 pula. 2 tolak 5/8. Macam mana kita nak tolak, nak buat dengan nombor 2 kat depan ni? Berapakah nilainya? Kalau 1 tadi kan kita letak 8/8. Tapi sekarang ni kita ada 2. 2 ni caranya macam ni ya. Tengok betul-betul. 2 ni kita jadikan dia 1. Kita kecilkan jadi 1. Kemudian kita letak kawan dia, iaitu berapa pecahan kawan dia? 8/8. Macam ni. Okey. Saya ulang balik sekali lagi. Okey, saya ulang. Pertama, nombor 2 ni kamu tukarkan kepada nilai yang kecil dia. 1. Kemudian kamu tulis kawan pecahan dia, iaitu 8/8. Boleh? Boleh ke tidak tu? Boleh ke tak? Okey, kalau boleh saya nak buat ni sikit, saya nak pindah kejap. Contoh lain. Saya buat ke tepi ni. Kalau 2 tu sama dengan 1/8/8. Okey. Kalau 3? 3 berapa? 2. 2/8/8. Sekarang ni kalau cikgu nak bagi 5 pula. Berapa? 4/8/8. Cikgu nak bagi 100. Kurangkan 100 tu berapa? 99. 8/8. Sama je nombornya, 8/8. Cuma nombor yang kat tepi tu kita kecilkan 1. Okey, boleh? Okey, lepas okey kita tengok balik pada pengiraan yang kat sebelah kiri ni. 1/8/8 ni. Kemudian kamu tolakkan dengan 5/8. Jawapan berapa jawapan? 8 tolak 5. 1 3. 1 ni kamu letak kat depan sini dulu. 1. Kemudian 3/8. Inilah jawapan dia. Okey. Kalau kamu tahu cara nak tukarkan pecahan yang kat sebelah kanan ni, maknanya kamu dah boleh jawab tolak pecahan. Mudah aja, ya. Baik, kita pergi kepada contoh yang keempat. Okey, contoh keempat ni ada dalam buku teks. Sebab itu saya tak guna lagi. Ni sekarang baru nak guna. Soalan dalam buku teks ni saya nak minta Amirul Hafiz baca. Okey, terima kasih. Kemudian cikgu nak Zafiratul Imani baca. Okey, terima kasih. Bagus. Fahim. Dengan suara Fahim pula. Okey, 4 tolak 2, 3/4. Tak habis tu. Sama dengannya tak ada. Alin Naufal. Okey, sama dengan. Adam Fidaus. Okey, bagus. Kemudian langkah. Okey, baiklah. Semua dah baca. Bagus. Saya nak pergi kepada pengiraan. Jadi, yang 4 depan ni kena tukar dulu. Berapakah nilai kita nak tukar 4 ni? 4 ni jadi nombor 3. Kawan ni berapa? Kawan pecahan. Yes. 4 per
Empat. Sebab dia tengok nombor empat yang kat bawah ni, kat tepi dia. Ha. Kemudian kamu salin balik. Soalan yang kat atas tu 2, 3 per 4. Ha, macam tu. Boleh? Ah, dah dapat ni. 3, 4 per 4 tolak 2, 3 per 4. Macam mana nak buat ni? Nombor bulat ni tolak nombor bulat ni. 3 tolak 2 dulu. Berapa? Yes, 1. Dah dapat, dah tolak yang nombor bulat ni, kamu tolak yang pecahan tu. 4 per 4 tolak 3 per 4. Jawapan? Ah, 1 per 4. Tolak yang atas ni, 4 ni, tolak 3 ni. Ha, itulah. Yang bawah tu kena ubah ke? Kena tolak ke? Ah, jangan ditolak. 4 per 4 tu tak boleh tolak ya. Dosa hukumnya. Ha. 4 per 4 jangan di, jangan ditolak. Jadi jawapan kita adalah 1, 1 per 4. Tengok nak tanya, 1, 1 per 4 ni perlu dipermudahkan ke? Ah, tidak perlu ya. X tu adalah tak, tak, tidak perlu dipermudahkan. Dah paling kecil dah tu. Dah terlebih dah. Okey, boleh? Faham? Okey. Sekejap saya tengok lagi contoh lain ada tak? Okey, sekarang ni contoh yang kamu belajar ni adalah tolak pecahan yang melibatkan nombor bulat ya, nombor bulat yang kat depan. Okey. Cikgu rasa sampai sini je kot untuk pengajaran cikgu, contoh cikgu. Ada siapa tak faham? Ha? Hai, cik terus tak ada. Nak buat latihan ke? Ya. Okey.